Beredar di media sosial rekaman CCTV dua satpam lari terbirit-birit usai cek ruangan. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram @unikinfo_id menunjukkan dua satpam yang tengah menaiki tangga menuju sebuah lorong koridor. Saat itu keduanya tampak berhenti di ujung koridor dan berbincang sejenak. Setelah sepakat, mereka berjalan menuju lorong koridor yang begitu sepi sambil berpegangan tangan. Hal itu dilakukan lantaran keduanya diduga ketakutan dengan apa yang akan dihadapi di lorong koridor itu nantinya. Setelah itu, keduanya tampak memasuki sebuah ruangan di sisi kanan untuk mengecek isinya. Namun tak lama, kemudian kedua pria itu malah lari terbirit-birit ke arah tangga. Dengan begitu, keduanya pun langsung berlari menuruni tangga dengan cepat. Jika diperhatikan, memang tak tampak ada yang mencurigakan dari ruangan yang baru dimasuki kedua pria tersebut. Namun, ada dugaan keduanya baru saja melihat hal-hal tak biasa hingga ketakutan dan berlari terbirit-birit. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.